menyambung pembicaraan yang telah lalu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Irbab bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sampai pada sabda Rasulullah yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara-perkara bid'ah. Ada peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk agar kita berhati-hati daripada perkara bid'ah. Kenapa demikian? Karena fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Di dalam riwayat yang lain, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Wa kulla dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang menyesatkan itu pada akhirnya adalah orang tersebut akan disiksa di dalam neraka. Maka pelaku bid'ah mereka adalah ahli neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal tersebut, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi bid'ah, apa yang dimaksud dengan bid'ah. Naam. Agar jangan sampai kita gampang dan terlalu mudah untuk memponis seseorang bahwa dia adalah termasuk penghuni neraka. Apa itu bid'ah? Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah yaitu adalah ma ahdatsa atau ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Hadza bid'ah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara yang baru dilakukan ala ghairi mithalin sabiq, yang tidak ada contohnya di zaman terdahulu. Yang tidak ada contohnya. Ada bid'ah. Setiap sesuatu pekerjaan atau setiap sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka itu adalah namanya bid'ah. Ada bid'ah. Ada bid'ah. Akan tetapi Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Dengarkan, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah madhmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Apapun itu perkara yang tidak ada contohnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu dinamakan bid'ah. Namun setelah itu apakah bid'ah tersebut mahmud ataukah madhmum, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bid'ah mahmudah dan apa yang dimaksud dengan bid'ah madhmumah. Ini supaya paham. Hah? Malam Jumat baca dalail, malam Jumat baca burdah, maula ya salli wa sallim daiman abada. Malam Jumat salawatan, Allahumma salli salatan kamilata. Bid'ah. Naam, bid'ah. Kita kada memungkiri bid'ah. Kenapa? Karena itu tidak ada di zaman Nabi. Sekarang pertanyaannya, apakah bid'ah itu mahmud ataukah bid'ah tersebut madhmum? Baru. Tidak semua bid'ah itu adalah jelek. Tidak semua bid'ah itu adalah menjerumuskan para apa namanya orang yang melakukannya itu ke dalam neraka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah. Al-bid'atu kata Imam Syafi'i bid'atan. Bid'ah itu ada dua.
Yang pertama bid'ah mahmudah dan yang kedua adalah bid'ah mazmumah. Apa itu bid'ah mahmudah? Nah, ini baru kita. Apa itu yang dimaksud dengan bid'ah yang baik dan apa itu bid'ah yang tidak baik? Bid'ah yang baik adalah fama wafaga sunnah fahuwa mahmud. Pekerjaan meskipun tidak ada contohnya di zaman dahulu, namun sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, maka itu mahmud, maka itu terpuji. Orang solawatan malam Jumat, apakah orang solawatan apa namanya keluar dari Al-Quran dan hadis? Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu seruan. Belum lagi di dalam hadisnya Nabi Muhammad, man shalla 'alayya marratan wahida sallallahu 'alaihi biha asyra. Anjuran. Dimanapun kalian bersalawat, dimanapun kalian berada, bersalawatlah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Loh, kenapa harus malam Jumat? Naam, Rasul mengatakan aktsirus salata 'alayya fi lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Perbanyak salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Berarti bid'ahnya adalah bid'ah mahmud. Katakan bid'ah, naam bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang mana? Bid'ah terpuji. Kenapa? Karena tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Pahamlah? Paham. Jadi kalau disambat orang bid'ah kada apa-apa, tapi bid'ahnya bid'ah mahmud. Nah, wa ma khalafa sunnah, apapun itu yang bertentangan dengan sunnah, maka itu namanya madzmum, itu yang tercela. Di mana disebutkan? Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Dari mana mengambil bahwasanya Al-Imam Syafi'i, dari mana beliau mengambil dalil bahwa bid'ah itu ada dua? Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Naam. Lamma jama'a Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar di dalam kepemimpinan beliau mengumpulkan orang yang sholat tarawih dengan satu imam, dan itu tidak ada di zamannya Nabi Muhammad. Di zamannya Sayyidina Umar, ketika orang sholat tarawih dikumpulkan oleh beliau kemudian dengan satu imam, hadza di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ketika beliau melihat bahwasanya orang pada sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadih, bid'ah yang baik itu seperti ini. Beliau sadar ini bid'ah, tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad namun baik, tidak ada contohnya di zaman Rasul namun tidak menyalahi daripada Al-Quran dan hadis. Ada bid'ah. Ada Sayyidina Umar, Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, bahkan ketika wafatnya Sayyidina Umar, kemudian di dalam kepemimpinan Sayyidina Uthman, di dalam kepemimpinan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali melihat masjid-masjid semuanya solat pada berjamaah, karena yang mempeloporinya siapa? Sayyidina Umar. Di zaman Nabi kita Muhammad, beliau kadang-kadang di sana apa namanya beliau solat, kemudian beliau kemudian meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena beliau khawatir kalau diwajibkan. Meninggalkan tersebut maksudnya tidak sholat di masjid. Artinya beliau sholat di dalam rumah. Artinya beliau sholat di dalam rumah. Dan beliau meninggalkan, jangan diartikan itu adalah suatu larangan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum. Dan apapun yang dilarang, bukan yang ditinggalkan. Rasul meninggalkan sesuatu bukan berarti itu adalah larangan, kecuali ada dalil yang sangat jelas menunjukkan itu adalah sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Tapi selama itu tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa apa yang ditinggal oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu yang dilarang, maka tidak bisa diartikan sesuatu yang ditinggalkan Nabi Muhammad itu adalah larangan. Tidak bisa, illa kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah dilarang. Nah, kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat bahwasanya masjid-masjid penuh salat berjamaah dalam apa namanya salat tarawih, mudah-mudahan panjang umur seberatan insyaallah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat orang salat tarawih penuh masjid-masjid, beliau memandang dari kejauhan sambil mengatakan nawwarallahu gabra Umar kama nawwara masajidana. Sayyidina Ali mengatakan, mendoakan,
Sayyidina Ali mengatakan dan beliau mendoakan semoga Allah memberikan cahaya di kuburnya Umar sebagaimana dia telah mempelopori pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut membuat masjid-masjid kita bercahaya, membuat masjid-masjid kita makmur. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita selama hidup. Ayo lakukan yang terbaik untuk kita dan untuk orang lain. Selama kita hidup, berusaha untuk agar kebaikan kita masih dikenang oleh orang lain meskipun kita telah wafat. Karena Rasul mengatakan, "Tuba liman mata wa ma matat hasanatuh." Beruntung orang yang telah wafat namun kebaikannya masih diingat oleh orang lain, masih dikenang oleh orang lain. Oh, si fulan pernah melakukan ini, si fulan pernah mempelopori ini, si fulan pernah mempelopori arisan burdah, si fulan pernah mempelopori arisan ini dan lain sebagainya, silaturahmi antara RT, antara RW, seperti itu. Berusaha selama kita hidup untuk melakukan yang terbaik agar dikenang kebaikan kita oleh orang lain. Karena orang yang gemar melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar melakukan kebaikan. Nah, anak-anak kita didik mereka untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Dan anak-anak kita tidak akan pernah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, melainkan apabila kita sendiri yang memperkenalkan kepada mereka mana yang baik, mana yang buruk. Dari karenanya sering kita sampaikan, anak yang saleh adalah yaitu bersumberkan dari didikan yang baik. Anak yang mulia, anak yang hebat itu adalah dari didikan yang baik dan didikan yang hebat. Allah mudah-mudahan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Nah, wa wailun liman mata wa ma matat sayyi'atuh. Dan sungguh celaka dan sungguh binasa setiap orang yang meninggal dunia namun keburukannya masih diingat oleh orang lain. Oh, si fulan selama dia hidup. Dari karenanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Pernah ulun sampaikan, apapun profesi kita maka hendaklah profesi tersebut memberikan manfaat buat orang lain, bukan mengambil manfaat dari orang lain tapi bermanfaat buat orang lain. Karena Rasul mengatakan manusia terbaik adalah manusia yang memberikan dan yang paling bermanfaat buat orang lain. Maha kata ada bid'ah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mendoakan dengan Sayyidina Umar, "Nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana." Semoga kuburnya Sayyidina Umar diberikan cahaya oleh Allah sebagaimana dia telah menyinari dan menerangi masjid-masjid kita dengan mempelopori salat tarawih berjamaah dengan satu imam. Nah, kata datangnya kita ke majelis taklim, datangnya kita ke masjid, langkahnya kita ke masjid, ke musholla, ke langgar, langkahnya kita ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, langkah tersebut akan memberikan cahaya nantinya di gelapnya kubur dan besok di hari kiamat. Tidak ada pemandangan yang paling menakutkan kata Nabi Muhammad melainkan adalah kubur. Jangan kalian tertipu dengan diamnya, itu kubur diam tapi menakutkan. Jangankan dalamnya, luarnya aja masya Allah bisa satakan kawan ke kuburan, ditinggalkannya kita masya Allah kayak apa kita di kuburan, bukah ada kalau melihat bergerak sedikit sangka hantu dan lain sebagainya. Itu baru di luar, belum lagi di dalam sendirian masya Allah sempit, tidak ada teman. Dari karenanya Rasul mengatakan tidak ada pemandangan yang paling mengerikan melebihi daripada kubur. Ada kubur pemandangan yang paling mengerikan, sepi. Siapa orang yang tidak ingin nantinya kesepian di alam kuburnya, perbanyak selama di dunia baca Al-Quran. Siapa orang yang nantinya ingin di alam kuburnya mendapatkan cahaya yang mana di alam kubur mudlimah, gelap, maka ambillah bahagian kita dari sholat tahajud, walau rakaatain, walaupun dua rakaat. Tempat ulat belatung, cacing dan lain sebagainya yang bahkan memakan daripada anggota tubuh kita. Nah, sebelum itu semuanya, ayo selama di dunia kita perbanyak sedekah agar nantinya sedekah tersebut mampu meredam panasnya kubur. La ilaha illallah. Dan kubur salah satu dari dua, imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kubur kita
kalau tidak menjadi kebun surga atau menjadi lubang neraka. Kalau ingin kubur kita menjadi menjadi kebun surga, persiapkan dari sekarang. Kalau kita ingin kubur kita jangan sampai jadi lubang api neraka, jauhi dan persiapkan dari sekarang. Persiapkan dengan kita sholat lima waktu, dengan kita taat kepada perintah Allah, dengan kita melaksanakan melaksanakan perintah Allah, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menghindari dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Ada. Nah, ada kubur, maka dari karenanya ada doa Allah, maj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin. Nah, ada. Dari sekarang persiapkan. Malam ini malam Jumat, salawat perbanyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Perbanyak salawat. Tidak ada rugi orang yang bersalawat. Tidak akan pernah sial orang yang memperbanyak salawat. Kalau kita menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang dihadiri oleh ribuan, bahkan ratusan ribu orang lain, hanya untuk memandang daripada yang ditunggu-tunggu seperti kemarin, masya Allah, yang menghadiri Tabligh Akbar di Kalimantan Tengah Palangkaraya, rela menunggu. Ada yang dari jam 10, ada yang dari jam 11, ada yang dari zuhur, ada yang dari asar, ada yang dari maghrib. Tidakkah kita terbayang di perkumpulan tersebut bagaimana nantinya perkumpulan besok di hari kiamat di padang mahsyar? Yang dicari cuma satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memberikan resep kepada kita, memberikan cara agar menjadi orang terdekat beliau. Semua orang ingin dekat. Kayak kemarin malam, masya Allah, berdesak-desakan ingin dekat dengan guru mulia. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Berdesak-desakan ingin dekat dengan beliau, menyentuh ininya. Kalau tidak bisa menyentuh badannya, mobilnya disentuh, masya Allah. Bagaimana nantinya besok di hari kiamat di padang mahsyar? Tidak ada ciri, tidak ada tanda. Semua orang ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Para anbiya wal mursalin ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena maqamul mahmud hanya ada di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah memberikan resep kepada kita bagaimana agar menjadi orang yang terdekat dengan beliau. Bagaimana resepnya ya Rasulullah? Naam, inna awlan nas bi yaumil qiyamah wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling istimewa di sisiku dan orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, siapa mereka? Orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyak. Agallul ikhtar, paling minimal di dalam memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, jangan kurang satu hari itu 300 kali. Solawat apa aja? Jangan kurang dari 300. Bayangkan kita, ya Allah, seluas mata memandang. Kemarin malam dan yang akan kita hadapi nantinya, perkumpulan demi perkumpulan, peringatan demi peringatan, haul demi haul, banyaknya manusia yang berkumpul. Adakah kita terpikir bagaimana nantinya besok nasib kita di padang mahsyar? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari yang mana nantinya seseorang akan lari dari saudaranya, sudah tidak pernah mencari kita. Orang tuanya, ayah dan bundanya, tidak akan pernah lagi mencari anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Pasangan suami istri begitu juga. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu mereka memikirkan nasibnya masing-masing. Tahu siapa yang sibuk mencari kita besok di padang mahsyar? Cuma satu orang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memperhatikan, beliau yang mencari kita. Ummati, ummati, umatku, umatku. Persiapkan perkumpulan besok dari sekarang.
dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan menghidupkan sunnah beliau, dengan mencari warisan beliau, menyampaikan warisan tersebut, menghidupkan syiar agama yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan di setiap perkumpulan semacam ini, harapan kita mudah-mudahan besok dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah. Nah, belum lagi nantinya di hari tersebut adalah hari yang disingkap segala tirai. Waqad qassama al-ulama al-bid'atu min haythu al-lughah, dan ulama ada yang mengatakan lagi bahwasanya bid'ah ini dari segi bahasa bahwasanya terbagi kepada lima. Syuf, artinya jangan asal membid'ahkan orang dan jangan sampai memponis orang untuk masuk ke dalam neraka. Hah? Ada bid'ah yang muharramah, ada yang diharamkan, seperti mazhab Qadariyah dan Mujassimah. Hah? Mereka yang berbicara kepada Allah yang tidak layak tentang urusan takdir. Sedangkan kita beriman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hada adalah urusan qada dan qadar. Dari karenanya Sayyidina al-Imam Sahibul Hikam, yaitu Ibn Ata'illah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada engkau pemahaman tentang sesuatu yang kau damba-dambakan dan yang kau ingin-inginkan namun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau dibukakan pemahaman oleh Allah, maka sesungguhnya pengharaman tersebut adalah pemberian yang sebenarnya. Contoh seperti ini. Kita mendamba-dambakan, ya Allah, ulun hendak minta kendaraan. Kendaraan yang hanyar, tanpa kredit, supaya kada pusing memikirkannya. Ya Allah, kendaraan. Ya Allah, saban malam Jumat, 41 malam Jumat. Karena sembahyangnya seminggu sekali aja malam Jumat tuh, Bang. Sudah minta, ya Rob, mau kendaraan, kendaraan, kendaraan. Minta. Tapi tidak dikasih. Tiap malam tahajud doa, ya Rob, tidak dikasih. Sekarang bagaimana ketika kita menghadapi hal tersebut? Kuatnya memahami dan kuatnya mengerti. Lau fatahallahu laka, seandainya, kata Al-Imam Ibn Ata'illah Sekandari, Allah membukakan kepada engkau pintu pemahaman tentang ketika engkau tidak diberikan apa yang kau inginkan, sesungguhnya pencegahan tersebut adalah ainul atau pemberian yang sebenarnya. Ini kuat memahami aja lagi nih, kuat-kuat mengerti aja lagi. Kenapa kada diberi? Nah, mun sudah kenapa tuh, mun kawan yang keluar bagus saja, akan selalu ada kebaikan di balik sebuah kejadian. Akan selalu ada kebaikan di balik sebuah kejadian. Apa kebaikannya? Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui daripada apa yang tidak kita ketahui. Kita mendamba-dambakan sesuatu namun tidak diberikan, maka sesungguhnya pengharaman tersebut, pencegahan tersebut, ainul ata, pemberian yang sebenarnya, kalau engkau mampu memahami terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah. Kada diberi kendaraan, kenapa? Karena amun diberi kendaraan, mudah aja bagi Allah, jangan sebutin kendaraan, 2, 3, 4 kawa. Cuma jar Allah mun kuberi kendaraan, orang ini camuh benar. Lalu Bali, tahu Bali lah, itu aja, bubuhan Bali aja, ada aja bubuhan Banjar juga aja, nah ada paham nih bubuhan Bali, Bali, tahu Bali lah, oh, tahu Bali lah, ah, tahu orang orang Bali tahu lah, nah, tahu aja orang Bali, sana kalau, orang Bali tahu aja sih, lain orang Banjar lo. Bali, hah? Iya, balapan liar. Bali, itu betangkapan tadi aja, bubuhan Bali. Kadu aja bubuhan Banjar juga aja.
Nah, ini jangan dikarasi, pian dikarasi sidin pulang bujur untuk berdiam ya sudah. Mau lalu balik orang tadi toh. Bang, teranjah trotoar. Ada tiang listrik, kepalanya tup. Engkor tiang listriknya ada gampang kan? Kepalanya rangat. Biar jerangat ya asal jangan pacah. Oh. Biar aja ganting asal jangan paget. Biar aja luka asal jangan berdarah. Biar aja berdarah asal jangan banyak. Itu tuh mom selalu memandang nang di bawah kayak tengah. Biar aja makan ini masih ada nang sakit pada seorang. Tabrakan patahkah tangan, patahkah berarti setepulan tingkah orangnya. Masya Allah, ini membahayakan gesaninya. Lalu kada diberi, nah kada diberinya itu sebenarnya jakanya kita mengerti ainul atau pemberian yang sebenarnya. Nah, makanya jangan galau lagi, jangan pusing lagi, jangan pusang lagi. Lawalim wa kaifa gaulu dhil hamad ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Perkataan law jakanya walim kenapa, wa kaifa bagaimana, gaulu dhil hamad perkataan orang yang menunjukkan tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Seandainya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dia tidak akan pernah mengatakan jakanya nang kaya apa bagaimana. Kenapa? Karena semua itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah. La yakthuru hammuk magudir yakun. Jangan galau, yang udah ditakdirkan bakal terjadi. Dah selesai. Makanya Rasulullah tuh Sayyidina Anas ada pernah, kenapa ini kenapa? Karena apa yang ditakdirkan Allah, masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki bakal terjadi, apa yang kada dikehendaki Allah kada harapan terjadi. Nah. Wal wajibah, yaitu juga ada juga bid'ah itu wajib, ada juga bid'ah itu seperti apa namanya bid'ah yang haram, mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, ada mujassimah. Ada juga bid'ah yang wajib, menjawab mereka tadi itu. Ada juga lagi di sana bid'ah nang sunnah seperti membangun rubat, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, ada bid'ah tapi bid'ahnya sunnah. Ada juga di sana apa namanya lagi bid'ah apa namanya mubahah, ada lagi di sana bid'ah makruhah seperti itu. Nah. Sekarang apa yang dimaksud dengan kullu muhdatsatin bid'ah? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah sesat, setiap yang sesat itu adalah masuk neraka. Nah, apa maksudnya itu? Nah, disebutkan oleh al-Imam al-Khattabi Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattabi yang diwafatkan tahun 388, beliau mengatakan hadis tersebut adalah khusus pada beberapa perkara, tidak secara umum. Hadis tersebut bukan dimutlakkan secara umum, akan tetapi hadis tersebut khusus di sebagian perkara, tidak di bagian yang lain, dan tidak juga di bagian daripada perkara-perkara yang mana di sana masuk dalam kaidah-kaidah agama. Apabila sesuatu yang baru tidak masuk di dalam kaidah agama, maka itulah yang dinamakan bid'ah yang madzmumah. Seperti itu. Maka dari karenanya, apabila sesuatu yang bid'ah tersebut berdasarkan daripada kaidah usul agama, maka sesungguhnya itu tidak bisa dinamakan bid'ah, apalagi dinamakan bid'ah dhalalah. Apalagi dinamakan bid'ah dhalalah. Dari karenanya Imam An-Nawawi mengatakan di dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa orang yang mempelopori di dalam Islam, yaitu pekerjaan yang baik. Itu kata beliau hadisnya mentakhsiskan daripada, mengkhususkan daripada sabda Nabi Muhammad, kullu muhdatsatin bid'ah. Kan Nabi Muhammad mengatakan, coba perhatikan, setiap yang baru itu bid'ah.
Tapi ada lagi hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa orang yang melakukan, mempelopori suatu pekerjaan yaitu yang baik di dalam agama Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya itu. Kita lihat di kampung-kampung, arisan maulid anujar, almarhum haji si anu. Kenapa jadi itu? Sidin nang mempeloporinya. Syuf. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tapi ada juga orang nang bekor, nang macam-macam. Hah? Nang mempelopori hal nang kada bagus sehingga masya Allah. Yang melakukannya, yang mempeloporinya, meskipun sudah meninggal, dapat dosa jariah. Ada pahala jariah dan ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Itu adalah khusus mentaksiskan daripada perkataan sabda Nabi Muhammad, kullu muhdatsatin bid'ah. Tidak semua yang baru itu dinamakan bid'ah yang tercela. Kenapa? Apabila sesuatu yang baru tersebut masuk di dalam kaidah agama, Al-Qur'an dan hadis, maka kita katakan itu bid'ah. Memang bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang baik. Bukan bid'ah yang batil, apalagi bid'ah yang tercela. Nah, sekarang pertanyaannya terakhir, apakah boleh kita melakukan suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Rasul dan tidak ada di zaman Nabi Muhammad? Hah? Ini tidak ada di zamannya Nabi Muhammad, tapi kita lakukan. Banyak. Banyak. Maka jawabannya adalah bahwasanya, apakah boleh kita melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad di zamannya dan tidak dilakukan oleh beliau sendiri? Maka jawabannya, apabila dalil Al-Quran dan hadis menguatkan pekerjaan tersebut, maka kita lakukan. Kenapa? Karena itu dianggap kebaikan. Seperti tempat-tempat belajar, pondok pesantren, kemudian organisasi sosial, majelis-majelis zikir, seperti perayaan maulid. Itu tidak ada di zamannya Nabi Muhammad. Akan tetapi baik. Akan tetapi itu bagus. Maka kita katakan itu adalah sesuatu yang baik. Meskipun itu bid'ah, akan tetapi bid'ahnya masuk di dalam fama wafagas sunnah, pekerjaan yang sesuai dengan sunnah dan usul-usul agama, maka itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus, bukan bid'ah yang tercela. Pernah suatu hari diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Al-Imam Bukhari meriwayatkan, hadza Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Abu Bakar, innila ara an tajma'al Qur'an. Abu Bakar, ini Qur'an kan dahulu mushaf itu lembaran-lembaran ditulis kemudian dikumpulkan. Kemudian kata Sayyidina Umar, Abu Bakar, innila ara an tajma'al Qur'an, kita himpunkan Al-Qur'an. Kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Mereka paham dengan bid'ah. Mereka mengerti dengan bid'ah. Coba lihat. Bagaimana mungkin, wahai Umar, saya melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kata Sayyidina Umar, apa? Naam, memang benar, wahai Abu Bakar. Akan tetapi, huwa wallah khair. Mengumpulkan Al-Quran meskipun tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad, tapi itu adalah kebaikan. Demi Allah, itu kebaikan. Kata Sayyidina Abu Bakar, falam yazal Umar yuraji'ni. Umar senantiasa berkonsultasi kepadaku 1, 2, 3, 4 kali terus, hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitul ladzi ra'a Umar, sampai Allah melapangkan dadaku dan saya sependapat dengan Sayyidina Umar. Khalas. Mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad, akan tetapi itu kebaikan. Sama seperti maulid. Apa itu maulid? Kada sampai sebulan lagi kita menyambut kedatangan Aqbala sa'du alaina walhana min kulli janib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib salawatullahi taghsha ar-rusulil atayib wa ta'ummul alajam'an
abada nurul kawakib. Aqbala sa'du alaina wal hana min kulli janib. Keberuntungan menghadap kepada kita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa itu maulid? Naam, maulid al-ijtima' ala qira'ati juz'in min siratin nabi. Kalau dibahasakan bahasa Arab, maulid itu adalah yaitu secara uruf maulid itu adalah perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan tersebut dibacakan sebagian dari perjalanan hidup Nabi Muhammad. Atau kalau kita bahasakan dengan bahasa yang milenial, bisa jadi kajian perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sama. Tidak ada yang beda. Amma ba'd, falamma ta'allaqat iradatullah fil 'ilmil qadim. Sama. Tidak ada yang beda. Fahina qaruba wa wad'i hadzal habib. Sama. Cuma yang ini dibacanya pakai sedikit ada nadanya. Kalau seandainya hendak membaca fahina qaruba wa wad'i hadzal habib, serah. Membacanya kayak itu juga. Fahina qaruba wa wad'i hadzal habib, pusang benar membaca itu kira-kira. Salah. Wal qudratu kasyafat min hadzal mastur liyabruza nuruhu sallallahu alaihi wasallam. Kamilan fi alami dhuhur nuran faqa kullu nur. Sebenarnya kalau kita arti semuanya itu adalah kajian tentang sirahnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang beda. Bahasa milenial sekarang kajian tentang ini, kajian tentang ini. Sama. Adalah ijtima' ala qira'ati juz'in min siratin nabi. Apakah boleh kita melaksanakan maulid? Apa hukumnya? Bid'ah. Kalau dituduh orang bid'ah, na'am, bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah yang baik. Bid'ah yang bagus. Nah, terus apakah boleh? Na'am. Mengamalkan maulid itu boleh dalam syariat. Kenapa? Karena semua apa yang dilakukan di dalam perayaan maulid tersebut tidak keluar dari usuluddin, tidak keluar dari pondasi-pondasi agama. Karena di dalamnya ada zikrullah, di dalamnya ada zikir kepada Allah, di dalamnya ada solawat kepada Rasulullah, di dalamnya ada menyebut tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, dan sungguh di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kelahiran para Nabi dan Rasul. Apakah Al-Quran melarang kita berzikir? Apakah Al-Quran melarang kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi perkumpulan yang banyak, subhanallah, yang sampai di sana Allah mengatakan ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan orang yang hadir di perkumpulan tersebut segala dosanya diampuni. Ada? Tidak dilakukan di zamannya Nabi Muhammad. Dari karenanya apakah boleh? Naam boleh. Boleh kita apabila nas Al-Quran dan hadis menguatkan akan hal tersebut. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita paham ini secara ringkasnya, paham akan hal tersebut, sudah khalas. Nah, dituduh orang ini, sudah. Nah, jangan sampai perbedaan menjadikan kita membenci satu sama lain. Perbedaan itu sudah dari dulu, sudah ada. Tapi kita harus dewasa menyikapi perbedaan. Nah, tidak ada apa yang kita lakukan keluar daripada sandaran Al-Quran dan hadis. Ulama-ulama kita terdahulu melakukan sesuatu, tidak ada mereka itu melakukan sesuatu yang keluar daripada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai perbedaan membuat kita menimbulkan sebuah perpecahan. Jangan sampai. Jadikan perbedaan itu sebagai warna di dalam kita bergaul. Rasul mengatakan la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Jangan kita saling membenci. Jangan sampai karena hanya kunut, maulid, zikir, tahlil membuat kita saling caci, memaki, menghina, kemudian saling membenci. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jangan sampai jadikan perbedaan tersebut menjadikan kita membenci satu sama lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan Allah jangan memisahkan kita di dunia dan di hari mahsyar nantinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit dari umat Nabi Muhammad mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan saudara kita yang barusan tadi masuk ke dalam agama Islam, kita doakan mudah-mudahan Allah tetapkan dirinya di dalam agama Islam, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keimanannya, hidup dalam keadaan beriman,
wafat dalam keadaan membawa iman, dan besok dikumpulkan dengan para orang-orang yang mempunyai keimanan. Dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam agama Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Birahmat.